Hey ho, welcome back to Junsa Jazz. Amo long. Jadi di hari pertama Nightcrawls keluar, aku masih belum mengerti ini gamenya kayak gimana. Yang pasti ya game mobile, udah pasti banyak autonya. Kayak sekarang tangan aku bebas dan gamenya lagi auto, ya kan. Langsung aja, game-game kayak gini gak jauh-jauh dari yang namanya gesek-menggesek, top-up-meng-top-up, gacha dan gacha, ya kan? Nah, untuk itu, hari ini aku udah top-up 5 juta, ya. Tapi 5 juta ini udah aku bagi-bagi ke dalam beberapa item, oke? Okay? Item yang pertama nih. Jadi aku beli yang step up nih, step up ini aku beli. Nah, aku beli yang satu dan duanya. Ini dua aku beli. Ini 1200 diamond. Nih, kan pakai diamond ya, pakai mata uang diamond sama pakai 50 dolar. Jadi 100 dolar lah karena dikali 2 ya. Jadi memang kalian itu harus sabar. Tadi kayak nge-lag. Jadi memang kan harus tuh ininya 2. Baru kebuka ini 2 kali. Ini 2 kali baru bisa kebuka ini. Nah, nanti biar dapat yang terakhir ini secara gratis alias 1 gold, ininya harus beli 2 kali alias 200 dolar. Nah, sama juga kayak weapon style juga, dia sama. Ininya 200 dolar dikali 2, 2400 ya. Terus ininya harus kali 2 juga, baru kebukanya 99. Nah, 99 ini nanti baru kebuka lagi, beli 2 lagi buat dapat gratisan. Nah, untuk yang 99 dolar yang 2 tambah 1 ini akan aku buka nanti di video berbeda, oke, okay? Hari ini yang aku buka khusus yang step 1 sama step 2. Jadi aku spending di situ, terus aku juga ada spending di nih bapak-bapak ini nih, bapak-bapak muka burung ya yang nawarin ya, itu aku udah spend juga, aku udah beli juga. Mana mana barangnya ya, harusnya dapat naik dia ini, kita terima semua ya. Nah, tanpa tunggu berlama-lama lagi, kita langsung aja buka semua hadiah yang ada. Mana backnya aku? Nah, aku buka backnya aku dulu. Lalu kita buka boxnya dulu, oke? Okay? Yus, Max, kita buka 2. Oke. Okay. Ini juga kita Yus, kita Max buka 2 juga. Nih dapat semua ya. Terus apalagi bisa dibuka? Sabar ya, aku baru ini kali ini pertama kali aku juga agak-agak bingung. Jadi kita buka-buka dulu aja semuanya. Ini kita buka dulu deh. Aku juga tahu isinya apa. Max. Loh, aku nggak bisa. Oh, satu-satu mungkin. Oke. Terus ini juga kita buka semua. Pokoknya di video ini kita buka-buka semuanya. Nanti, oh itu dapat-dapat enhance, dapat-dapat pot-potan, oke? Okay? Nanti di video berikutnya kita baru buka ya step 3-nya sekaligus kita cari tahu, oke? Okay? Ini apa nih? Ini use. Kita ambil yang ini ya. Kita kebetulan sudah berubah job. Kita jadi namanya apa nih? Pokoknya pakai 2. Vanguard kalau salah ya. Ya. Kita use aja dulu semua boxnya kita use ya. Ini apa nih? Lanjut lagi kita pakai lagi aja dulu. Oke. Okay. Ini use lagi. Max buka. Ini apa ini? Nightcrawls Claw dapat. Oke, okay. Kita okekan dulu aja. Aku enggak tahu itu apa gunanya tapi intinya seperti biasa. Yang namanya dibeli pakai uang. Udah pasti ada gunanya lah, intinya itu ya, jadi udah percaya aja ada efeknya. Nanti efeknya kita jelasin di video terpisah aja. Di sini kita videonya khusus untuk buka ya, confirm dong. Oh ini mili, ya ampun, minimal atau mili senjata, harusnya aku beli senjatanya tadi, salah. Ya udah nggak apa-apa, lanjut lagi lah, yang sudah terjadi biar terjadi ya. Mau gimana lagi? Ini sama, ini juga sama. Oke, ini banyak nih. Nah, harta karun kita cukup ya, harta karun kita. Nah, kayaknya sekarang enaknya ini kita bergabung ya. Kita bergabung dengan teman-teman
kita tanya-tanya baiknya gimana ya, baiknya ya. Oke, untuk itu kita gabung dulu. Halo, Ril. Mau tanya dong, ini yang aku buka apa aja nih? Ini sambil video ini ya. Ini aku sambil bikin video. Nah, aku pengen tahu nih apa aja nih buka nih. Ini boxnya udah dibuka semua nih. Ya. Ah, berarti. Pertama, mending sorting dulu lah. Sorting bagnya. Cara sorting gimana? Nah, itu bawah. Ah, oke. Okay. Dah. Ya, pertama ya paling lu mau gacha mon dulu, weapon kostum atau glider, itu glider mau bikin ya. Atau mau gacha enchant, talisman sama brooch. Gacha enchant dan talisman dan brooch dulu kali ya ini ya. Cara gimana? Langsung enchant aja. Oh ini ya, enchant. Oh ya, nggak usah. Kita buka aja. Jadi kalau ini memang harus, ini memang dipakai doang nih. Ini dikasih banyak nih buat di tempat-tempain ya. Tumbal. Tumbal-tumbal. I see. Oke. Okay. Berarti langsung kemauan aja maunya kali ya. Ini maun ya? Iya. Ini apa nih? Invite me. Itu buat talisman. Talisman. Oke. Okay. Buff potion gitu sama bos. Oke. Okay. Kalau ke dungeon, pakein tuh potion yang bisa di stack. Oke. Okay. Nambahin damage atau movement atau buat ya macam-macam sih. Oke. Okay. Berarti kita langsung gacha man aja ya. Kita langsung use 10 ya, langsung ya. Gas, enggak usah ragu-ragu. Tekan 10 langsung. Gacha, ayo. Yang dicari apa nih? Merah ya berarti nih ya. Are you in the dungeon? Merah nih. Hah? Ada yang merah gak nih? Gak ada. Gak ada. Oh, ketap. Ini hijau semua nih. Random. Oh, tahu merah dari mana? Nanti ada kartu yang warna merah. Oh gitu. Ya. Berarti kalau ini gak boleh dibuka boleh gak? Di skip aja ini. Ya udah kita bukain ya. Hah? Ya hijau semua ini. Wah, enggak boleh buka semua berarti ini. Busuk ini. Oh gitu. Ya. Kita buka lagi maunya, kita buka berapa? 10 lagi kali ya. Langsung aja. Gua satu-satu. Enggak ada merah lagi nih. Enggak ada. Ya ampun, apa gunanya item semua ini? Biru pun enggak ada. Bisa retry ini? Itu retry buat yang sisaan kupon yang lu punya. Enggak ada. Tapi ada 9. Itu ada 9. Oh, 9. Ya, itu kan 11 kali summon. Jadi 11 kali apa? 11 kali 9 gitu. Oh gitu. Yuk coba lagi 11 kali 9 lagi yuk. Masa iya gak dapet sih? Bener-bener ini. Waduh. Ungu. Gak ada lift lagi. Kita ke kartu dulu kali ya. Ke ini dulu kali ya. Weapon ya. Siapa tahu di weapon kita lebih hoki ya. Jadi sekali lagi ini aku coba-coba dulu top up ya kan. Dengan kira-kira 5 juta apa sih yang kalian bisa dapetin ya, dengan beli barang-barang yang step up. Nah, soal game ini worth it dimainkan atau enggak itu kembali ke pribadi kalian masing-masing. Kenapa? Karena ya namanya game-game auto yang pay to win itu masing-masing orang mau spending ya silakan. Ya. Daripada sakit hati udah keluar, mendingan nonton-nonton aja udah. Enggak ada biru juga, Ril. Busuk bener ini. Tapi lu masih bisa gacha lagi. Oke, okay. Gak apa-apa, kita gacha dulu, kita habisin semuanya pokoknya. Gak disisain, gak disimpan. Aduh, ya. Gak ada merah. Ya. Ini kayak musik pakai teori-teori semprot Stella parfum kayaknya nih. Kita pakai vape dulu ya, kita pakai vape. Berarti obornya kurang menyala itu. Kita tiup dulu sial-sialnya pakai vape, kita tiup-tiup dulu sial-sialnya pakai vape. Nah. Nggak ada perubahannya saudara-saudara ya, open all aja kita. Udah kita percepat ini, kita percepat ya. Skip, open all. Nggak ada lagi.
pindah ke mount, skip, open all lagi, gila. Ini aku boleh bilang kayaknya step up, kalian jangan beli deh, kayaknya sial di sini. Mendingan beli tuh yang satuan aja deh, yang ditawarin sama bapak-bapak moncong kudanil ya. Moncong kudanil. Iya memang kudanil ya, pakai moncong tawarin bagus-bagus, malah kita beli yang mahal-mahal nggak ada nih. Kita seperti biasa Jun saja kena tipu lagi sama Hariwe ya. Skip. Oke. Maboy, magel, kita abisin langsung aja udah. Teori-teori pindah ke kota. Coba. Bagaimana pindah kota yang cepat dan mudah? M. Teleport ke yang biru coba. Basilum. Oke, kita teleport. Bayar. Langsung ya. Kita cari NPC perempuan ya. Karena kita karakter perempuan, jadi kita cari NPC perempuan, siapa tahu ada aura-aura positif saling tarik menarik ya. Ini jangan skill dia bapak tua. Yuk naik mount yuk kita Nah, cari yang mana nih? NPC wanita. Reina. Yuk kita jadi samping Reina ya. Apakah Reina selalu putih membawa keberuntungan buat kita? Langsung. Mana kita buka? Kita hajar aja 4 mount, abis itu kita hajar 4. Tapi feeling aku bagus di senjata sih. Oke, kita hajar 4 senjata duluan yuk. Skip. Open all. Retry. Skip. Open all. Gak ada juga. Retry. Skip. Open all. Retry. Skip. Open all. Leave. Oke. Busuk senjatanya. Padahal aku feeling di senjata. Oke, gak apa-apa. Di mount coba. Masih sama busuk. Oke, retry. Buka lagi, busuk lagi, retry lagi. Open all lagi. Retry lagi terakhir. Apakah ada merah? Tentu saja tidak ada. Kenapa? Karena mereka butuh banyak uang. Mereka mesti milking dulu dari kita. Oke. Jadi itu kira-kira 5 juta kita habis dalam waktu kurang lebih dari 10 menit. Oke. Dibilang worth it atau enggak, ya namanya kita spending money buat kesenangan, worth it nggak worth it kembali ke pribadi masing-masing gitu aku bilang. Tapi kalau aku pribadi sekarang, aku bilang masih lebih baik aku main F14. Kecuali kalau sekarang ini ada dapat yang warna merah ataupun yang warna orange legendary, mungkin masih boleh aku bilang worth it. Tapi karena nggak ada dapat, jadi kayaknya masih lebih bagus game F14. Oke. Jadi ini aku coba netcrossnya, tetap netcross aku mainin, tapi untuk live aku hanya live FF14. Untuk live aku fokus live di F14. Pada saat ini aku belum bisa live karena ada satu dan lain hal sehingga belum bisa live. Nah, aku hanya bikin konten dulu aja karena ini netcross hanya konten, jadi aku sempatkan untuk bikin video gacha-gacha yang walaupun hasilnya semua hijau. Untuk itu support terus Junsa JS, jangan lupa atau klik tombol like dan subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Mungkin kalau kalian punya video-video atau kalian punya klip-klip orang-orang yang gacha hoki, boleh diposting di emailnya aku aja, ada di bawah di deskripsi, di email aku aja biar nanti aku bikin klipnya, nanti aku gabungin gacha-gacha hoki, nanti kita bikin kompilasi manusia-manusia hoki dan kita akan bikin kompilasi manusia-manusia tidak beruntung untuk game Netcrow. Untuk itu kita ketemu lagi di live atau video berikutnya. Terima kasih yang nonton, sampai jumpa. Amo Longo.